Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube gue, Duta Jaya Channel. Di video kali ini gue lagi mau bikin aquascape. Nah, aquascape ini panjangnya 1 meter, tingginya 70, lebarnya 50 cm. Dan gue bikin aquascape ini di satu orang terkenal, yaitu Bang Yuzman. Kita panggil aja langsung Bang Yuzman. Oke. Lu boy, aku terkenal. Terkenal banget. Iya. Iya. Oke. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita sehat-sehat ya semuanya. Ya, amin. Mantap. Oke. Okay. Yang belum kenal Bang Yuzman ini adalah salah satu editornya Gus Aldi. Betul. Dan mungkin kalau kalian follow IG-nya pertemuan, ada juga dia suka siaran langsung. John Kribo. Nah, gue bikin video ini dari toko Duta Jaya, langsung dikirim ke rumahnya Bang Yuzman. Kita bikin aquascape ini di harga 7 juta wow atas buat Bang Yuzman. Tujuh juta aja, serius? Serius. Nih kan, tadi lu nih teman-teman. Ini kan tadi Bang Kamal bilang 7 juta. Iya. Ini gua bayar apa gratis? Kalau ini tenang, ditanggung sama kita semua. Aduh. Oh! Ya emang gua editor sultan, cuman kalau akhirnya segitu gua ngap juga. Sombong amat. Wah mantep, thank you banget loh. Mantep. Okay. Nih. Mungkin buat yang biar gak kelamaan opening. Yes. Buat kalian yang kepo juga, kita lanjut aja. Let's go cara pembuatannya. Kan ini okay. Selesai dipasirin. Jadi pertama itu dia pakai under gaffle. Apa tuh? Under gaffle itu jadi biar apa? Under gaffle, kapas, baru pupuk dasar. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau under gaffle itu kayak gini. Contohnya. Nah, under gaffle. Oke. Okay. Bisa dilihat ya. Kalau under gaffle. Oke. Okay. Kayak lantainya ya? Iya. Kalau ini biasanya bisa disebut filter. Oke. Okay. Wow, keren banget. Kalau pakai kayak gini tuh buat bawah itu fungsinya biar nggak kotor. Oke. Okay. Oh, tadi ini berarti di bawah udah dipasang semua ya? Iya, dipakai dulu. Wow. Jadi pakai under gaffle dulu, baru kapas. Kapas itu jadi ntar kan jadi gini. Di bawah air itu kan di bawah under gaffle itu ada airnya. Nah, jadi dikapasin dulu, jadi si tanah kan kotor nih. Jadi kapas biar nggak terlalu kotor gitu. Nah, kan ada ujungnya di sini. Nah, pipa bening. Ini okay. Ada sebuah kayak corongnya gitu naik ke filter, jadi pas naik ke atas tuh enggak airnya tuh bersih. Oke. Okay. Jadi ini emang buat nyaring ya jadi. Iya. Jadi filter walaupun enggak ada filter di atas, dia juga buat apa sih pada di bawah. Wow, mantap. Ini dikirain tadi mau bikin cheesecake. Iya. Soalnya udah kayak scramble coklat gitu. Ini apa namanya? Pasir apa? Ini pasir Malang tuh. Kasihan kan? Enggak bisa. Waktu itu ada yang sempet ada yang beli. Oke. Okay. Dia nanya, Bang ada pasir ini nggak? Pasir apa namanya? Kenapa? Lupa lagi. Ada apa ya? Sengsara. Nah itu pasir sengsara. Pasir sengsara. Pasir sengsara. Jadi langsung lucu. Saya mikir dua kali. Pasir sengsara apa? Tapi pasir Malang. Iya pasir Malang. Emang kadang orang-orang tuh pada lucu. Mengeselin. Iya.
Oke. Nah, di atas kapas itu dia ada kubur dasar. Mungkin udah penutupan ya. Oke. Nah, kubur dasar ini yang tadi yang kecil-kecil tadi ya. Ini pertama dia pakai aqua gizi dulu. Oke. Aqua gizi terus aqua gizi. Ya. Oke. Dia aqua gizi itu aqua gizi sama potato. Itu pupuk dasar. Nah, pupuk dasar itu jadi gunanya buat si tanaman itu makin berkembang. Okay. Kan kalau aquascape itu bukan apa? Bukan tanaman mati. Oh, berarti memang real. Real. Tanaman hidup. Oh, gua gua kira dia kayak tanaman plastik gitu, Bang Abang. Enggak. Oh, tapi real. Iya, real. Oh, oke. Okay. Pertumbuhan bulan ke bulan itu dia makin bertumbuh gitu. Jadi biasanya bakal lebat. Bakal lebat. Oh, wow, mantap banget nih. Oke, oke. Sip. Kalau mesinnya di sini kita pakai apa tuh? Sakai Pro. Oke. Okay. Pakainya kita 1800 karena akuariumnya juga kan besar. Dan 1 meter itu udah pas kalau misalkan pakai mesin 1800. Sip, mantap. Mungkin kita lanjut lagi. Oke. Oke. Thank you. Bang Yusman, ini udah dipasang batunya sama akar-akarnya. Ini batunya kita pakai batu lava. Oh, ada jenisnya batunya? Iya. Oke. Okay. Ini batu buat aquascape. Sebenarnya pakai batu apa juga bisa sih, cuman kebanyak. Oh. Ya, kita ada stok yang di toko paling ini aja. Oh, berarti kalau batu kayak gini ya, misalkan kena air gitu, dia nggak akan ngotorin si... Enggak. Oh, khusus berarti ya? Iya, khusus. Oh. Oke, terus? Dan akarnya kita pakai akar, ya intinya akar pohon sih. Ini yang ini? Iya. Tapi tadi... gue tuh rada bingung nih Bang Amal. Iya. Tadi gue ngeliat kok dia dikasih kopi biar apa? Biar ikan melek terus? Oh enggak. Iya. Kirain biar kopi, kata gue kan gak tahu ya. Ini biar apa? Oke, nih buat cara penempelannya kan dia di sini ya, di tempelan ini. Dia tuh pakai kalau kita biasanya buat ngedekor itu, jadi pakai untung rokok suka ada filter-filternya itu. Yes, betul. Dibagi-bagi, ditempelin ke situ, kasih kopi, terus kasih lem purul. Oh. Itu caranya biar nempel. Jadi kan kalau kayu akar dia kalau belum direndam pakai air ya. Minimal 40 hari kalau belum direndam pakai air dia bakal ngapung. Oke. Nah, jadi intinya pakai batu itu biar menahan. Oh, dia nahan dulu. Nanti kalau udah dia udah lama kena air dia bakal berat sendiri ya karena di dalamnya udah keserap air ya. Iya, itu. Oh, nah, makanya itu kita dilem itu karena biar si akarnya enggak terbang-terbangan. Kirain tadi ikannya dikasih kopi biar melek terus. Oke, lanjut. Kalau kopinya kita biasanya makainya kapal api. Nah, kan the best kan. Gua kopinya para dukun. Itu. Mantap, terus. Nah, entar habis ini kita finishing paling tinggal pakai tanaman-tanaman. Oke. Okay. Pakai tanaman terus diisi dulu, isi air penuh. Yes. Dibuang lagi. Oh, gitu. Ya, dibuang lagi karena kan. Tapi dibuangnya gimana? Ntar dia ada pakai selang di oke. Terus nah, jadi diisi dulu karena jadi si kotoran yang ada di kayak di batu-batuan sama di pasirnya itu jadi ngangkat. Oke. Dibuang airnya terus diisi lagi itu udah ini paling tinggal dijalanin. Oh gitu. Wow. Ini hitungannya cepat ya, maksudnya baru jam segini tapi udah mau finishing nih. Iya, ini hitungan paling cepat. Mantap. Mungkin kita lanjut aja. Let's go. We'll be right back.
Oke, okay, Bang Yusman, ini ya selesai di finishing pakai tanaman. Mantap. Ini tanamannya ada kadaka sama moss bahan. Wow, ini berarti ada jenisnya lagi nih? Ya, ada jenisnya. Ini yang ini dia kadaka. Ini kadaka, yang ditempel itu moss bahan. Tapi ini keren ya yang kayu-kayunya gini, Bang Kamal? Iya. Belum lama udah tumbuh tuh, lihat tuh. Udah pernah tumbuh tuh. Emang jago ini. Lu tempelin. Dibongkar. Mantap, mantap. Ini ditempelnya pakai lem. Oke. Okay. Ya, kalau sekarang itu gampang, simpel, nggak kayak dulu-dulu. Oke. Okay. Ditempelin pakai moss bahan, langsung dililit pakai benang jahitan. Oh. Dulu tuh kayak gitu. Jadi, sekarang simpel ya? Ya. Oh. Jadi kalau misalnya udah nempel ke si akarnya, baru si itu dicabutin dulu kayak gitu. Oke. Okay. Kalau sekarang jadi pakai dioles di apa, pakai lem. Tinggal tempel-tempel doang. Tapi itu nggak mempengaruhi tanamannya? Enggak. Dia tetap hidup? Tetap hidup. Wow, keren banget. Tanaman mungkin abis ini udah selesai. Oke. Okay. Kita tinggal diisi. Diisi, udah penuh, dibuang lagi. Diisi lagi, baru. Sip, mantap. Oke, okay, kita lanjut aja buat pengisiannya. Oke, okay, udah nggak sabar nih. Oke, okay, let's go. Oke, dan terulang kembali. Oke, terulang gimana, Bang Kamal? Kemarin di Gus Aldi bikin konten, itu kejadiannya akuariumnya jatuh kena helm. Sekarang bikin konten di editornya Gus Aldi, yaitu Bang Yuzman. Iya. Tadi itu di atas meja. Ini pertama tuh saya udah bilang ini kayaknya nggak mungkin lah, nggak bisa, nggak mungkin kuat ya. Cuman kata Bang Yuzan, nggak kuat kok. Karena memang juga kelihatan kokoh kan mejanya, iya. Tapi ternyata oke. Okay. Iya, jadi menjelang penuh, udah segini itu emang videonya video pas nggak dapat ya? Nggak dapat karena kita tuh di luar ekspektasi. Tadi si Anya sampai loncat. Tapi untung terselamatkan ya. Ya Allah, 7 juta guys, kalau sampai pecah mampus gua. Iya. Mantap. Okay. Dan ini udah selesai. Wow, gila, keren banget. Ya, enak banget itu liatnya. Iya, aduh, adem banget liatnya. Okay. Dan tadi di awal baru ada apa, batu sama akar. Iya. Sekarang udah ada tanamannya. Tanamannya udah ada. Ini apa? Mos bahan sama kadaka. Oke. Okay. Dan lampunya ini ya. Ini lampunya lampu LED. LED. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan kenapa lampunya plastiknya nggak dibuka? Kenapa? Itu karena biar awet ke lampunya. Oke. Okay. Soalnya kalau misalkan air kena lampu itu nguap. Oh. Jadi masuk dalam LED itu. Pak, yang bikin jadi butiran airnya tuh bisa masuk ya? Iya. Oke, okay, ilmu nih. Lampu tuh cepet mati gitu. Oke. Dan wow, ini ada termometer juga. Saya tuh ini buat apa, Bang Amal? Ini buat mengatur suhu aquascape. Kirain kalau takut ikannya demam. Jadi kalau ada yang mau ini, ikannya dituin dulu, cek suhunya dulu. Enggak. Nah, dan ini biasanya aquascape itu di minimal 28. 28 ya? Ya. Aman ya? Aman. Ini maksimal 30. Ini masih di 29. 29 aman. Nah, ini jangan lebih dari 30. Oke. Berarti kalau misalkan di angka 30, misalkan aku masukin ice cube gitu buat netralin suhunya bisa? Bisa. Oke. Okay. Tapi biasanya buat ngejaga suhu airnya, kebanyakan orang pakai kipas yang kecil di gitu. Kipas yang pakai baterai apa gimana? Yang dicolok ada. Oh gitu. Itu tuh khusus aquascape, ada namanya apa itu lagi. Oke. Di ke air itu biasa. Oke. Okay. Pakai kipas biasa juga bisa buat ke air itu buat menetralisir air. Mantap. Oke. Dan sedikit kejadian juga.
Nanti gue harus punya meja khusus ya. Iya. Di tempat kamar ada ya? Ada. Nanti gue langsung meluncur. Oke. Okay. Itu biar bisa berdiri kokoh kayak masa depan gue. Wow. Iya. Mantap, ini keren banget. Thank you loh Bang Amal. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan ini rezekinya makin banyak. Amin. Terus Duta Jaya Channel ya? Iya, Duta Jaya. Ini makin maju. Amin. Terus Duta Jaya Aquarium juga makin terkenal lagi. Udah terkenal banget sih. Parah di Karawang ya. Gua sama Duta Jaya juga terkenal Duta Jaya. Pokoknya sukses lain ya buat Amin. Duta Jaya, terutama buat Bang Amal. Oke. Makasih banyak atas waktunya dan kejadiannya. Itu bagus buat klik banget itu. Pengalaman berikutnya. Ya Allah, bisa kayak gitu ya. Alhamdulillah untuk terselamatkan. Masya Allah. Siap. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Oke, buat kalian semuanya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Yes, betul banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.